Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jawa Barat manggihan sejumlah fakta numatak ngirut dina pilkada Kalawan Walatra tahun 2020. Sejumlah penyalimpangan tapi kaki wari di rong ges bisa diungkulan ku Bawaslu. Kasu penyalimpangan ngenan netralisasi ASN Anurea Karandapan dina pilkada Kabupaten Bandung. Sejumlah hing penyalimpangan dina lumangsungna pilkada Jawa Barat jadi panitenan anu daria keur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kesbangpol Jawa Barat manggihan sejumlah fakta anu matak ngirut dina pilkada Kalawan Walatra tahun 2020. Eta persoalan teh kaguar nalika Kesbangpol ngalakonan ekspos media pilkada Jawa Barat anu dilakonan jeung Indonesian Politik Research and Consulting. Sanajan kitu Kesbangpol Jabar nandeskeun tepi kaki wari sajumlah panyalimpangan pilkada geus bisa diungkulan ku Bawaslu kasu panyalimpangan ngeunaan netralitas ASN anu remen karandapan dina pilkada Kabupaten Bandung. Bagi kami cukup memberikan bahan untuk bisa dicarikan solusi jalan keluar sehingga tahapan perjalanan menuju pilkada itu bisa lancar ya. Nah, yang paling penting pilkada hari ini adalah berbeda dengan sebelumnya karena di tengah COVID. Nah, tupoksi kami adalah menjaga kondusivitas dan sehat. Nah, oleh sebab itu, pertemuan-pertemuan di Kabupaten itu kota itu kami lebih menekankan hal itu, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan. Dianti eta Kesbangpol bakal terus nalingakeun lumangsungna pilkada anu dilakonan di 8 kota kabupaten di Jawa Barat kasup ngelarapkeun protokol kesehatan anu rekep timimiti mangsa kampanye tepi ka prak-prakan nyoblos. Yuana Kurniawan, Bandung TV.